Aksi pencurian handphone yang berhasil terekam kamera pengawas atau CCTV terjadi di warung sate Bang Saleh, Tongan, Kota Malang. Aksi pencurian ini pun kini tengah viral di sejumlah grup media sosial karena diduga melibatkan seorang oknum emak-emak. Dalam rekaman video kamera pengawas tergambar seorang oknum emak-emak awalnya memesan menu makanan. Tiba-tiba usai makan, ia melakukan pembayaran di kasir. Disitulah sang oknum diduga mengambil sebuah handphone yang tergeletak di meja kasir. Dalam melakukan aksinya, sang oknum emak-emak terlihat begitu lihai karena begitu cepat memasukkan handphone ke dalam tasnya dan menggantikan dengan sebuah roti. Selain itu, ia juga mengalihkan konsentrasi sang kasir warung karena baru menyadari handphone hilang setelah pelaku pergi. Menurut pemilik warung, aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum emak-emak ini terjadi pada Rabu siang, 18 Desember 2019. Meski rekaman video kamera pengawas aksi pencurian HP itu tengah viral di media sosial, pihaknya enggan lebih dulu melapor ke pihak kepolisian karena menunggu itikad baik dari pelaku untuk mengembalikan handphone. Sementara handphone yang dicuri merupakan handphone untuk layanan online, sehingga aksi tersebut selain merugikan pihak warung juga dinilai merugikan sejumlah ojek online karena terpaksa dilakukan pengenselan order. Kronologisnya, kita tidak menuduh siapapun, tapi di CCTV itu terlihat ada ibu-ibu yang mengambil detik jamnya, kami lihat. Waktu itu setelah kehilangan itu kami sadarnya ada ojol mau pesan, pasti kita kan lihat aplikasi karena di situ ada kode yang harus diverifikasi ke ojolnya ya. Itu kita baru sadar kok HP-nya nggak ada, nyari semua cancel kan kasihan, ojol kita cancel karena HP tidak ada. Untuk beberapa waktu itu memang kami cancel. Setelah itu baru kita menyadari ini pasti hilang gitu loh. Begitu hilang kami lihat di mana? Kami lihat di CCTV. Kita pelajari ternyata kelihatan di CCTV itu ada ibu-ibu mengambil HP ini. Nelly menambahkan jika memang pelaku tidak ada itikad baik, maka ia baru akan menempuh jalur hukum untuk memberikan efek jera. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.